Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simaklah apa yang dapat saya sampaikan, bahwa ketika kita direndahkan tidaklah mungkin menjadi sampah. Ketika kita disanjung tidaklah mungkin menjadi rembulan. Maka jangan engkau risaukan omongan orang lain, sebab setiap orang akan membacamu dengan pemahaman dan pengalaman yang berbeda. Teruslah engkau berbuat selama engkau dalam kebaikan, meski terkadang kebaikan tidak selalu dihargai. Tak usah engkau bersusah payah menjelaskan tentang dirimu kepada orang lain, sebab yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Wahai sahabatku, hidup itu bukanlah tentang siapa yang terbaik, tapi siapa tentang siapa yang mau berbuat baik. Jika dizalimi orang lain, janganlah berpikir untuk membalas dendam, tapi balaslah ia dengan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik, dan tanamkan agar orang lain juga mendapatkan kebaikan sebagaimana kebaikan yang kita peroleh dari Allah Zat yang Maha Baik. Inilah sekelumit i'tibar yang saya berikan. Salam hormat selalu dari saya, Ibtu Muhammad Akmal Fauzi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.